Dengan menggunakan 10 unit sepeda ontel, para anggota yang tergabung dalam komunitas motor anti klub Karimun atau MEK sangat antusias dalam mengikuti pawai ta'aruf ST Kiha ke-8 tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Perhelatan akbar yang diselenggarakan pada Sabtu 27 April 2019 yang turut dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan juga Sekda Provinsi serta seluruh kepala daerah yang berada di gugusan Kepulauan Riau disambut sangat antusias oleh ribuan masyarakat Kijang hingga Timur. Ini merupakan salah satu komunitas dari depan yang terbentuk PLN karena Kijang hobi yang dengan sama. Menempuh jarak dan kurang lebih 10 km ke 10 meter dengan semangat menyapa para warga Bumis dan Tangladar. Juga pakaian etnik ekonomi kerakyatan. Dengan berbagai macam kostum pakaian yang dikenakan sama menteri, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno-Hatta, hingga para rakyat jelata turut meramaikan agenda kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut. Kabak Kesra Pemkab Karimun Irwan Dinopri sangat mengapresiasi, di mana dengan melibatkan warga Bumi Berazam sebanyak 860 orang yang terdiri dari beberapa ormas dan mahasiswa. Sesuai dengan temanya masing-masing, yaitu bersih, beriman, sehat, indah, dan harmonis. Selain penampilan dari MEK, turut serta memeriahkan ST Kiha ke-8 tahun 2019, diantaranya PBS, Gema Karimun, Barongsai, Lam, Tim Kebersihan Hijau dan Kuning, BKMT, IPHI, Tim 757, Reok, NU, dan Biker Subuh, serta dari Makolanal Tanjung Balai Karimun dan juga Satpol PP. Meskipun gerimis, pawai ta'aruf berjalan dengan lancar dan aman. Aziz Maulana, Dayangan TV melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau.